Mangsa pandemi COVID-19 ngabalukarkeun prak-prakan Idul Adha tahun ieu di kokolakageun rada beda ti sasari. Samalah pasar hewan ge kudu nyumponan protokol kasehatan, sangkan moal teu pika jadi lokasi sumarna virus corona. Hal eta teh diebrehkeun ku juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad. Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus corona, prak-prakan Idul Adha dina taun ieu disorang rada beda ti sasari. Pangnakitu kudu nyomponan sawatara sarat, salah sahijina patali jeung prak-prakan ngadagangkeun ingon-ingon kurban. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Daud Ahmad nembrakeun, pasar hewan kudu boga izin operasi ti pamarentah daerah. Samalah pasar hewan ge kudu ngawatesanan jam operasional, tata letak sarta salawasna jaga jarak minimal 1 meter. Pihak anu ngokolakeun pasar hewan kudu nataharkeun lawang kaluar jeung asup anu beda, nyayagakeun fasilitas CTPS, ngukur hawa awak warga di lawang asup pasar, mahing anu gering asup ka jero pasar, tapi kamaresihan pasar turta pakakas make disinfektan. Artinya dari kabupaten dan kota setempat harus memiliki izin. Kemudian waktu operasionalnya juga dibatasi, jadi tidak sampai malam dan sebagainya. Dan kemudian juga atur bagusnya itu di tempatnya yang cukup luas. Artinya kalau ada alat pembeli dengan pedagang dan alat pedagang pembeli dengan pembeli itu dibuktikan untuk sejajar pada saat transaksi dan sebagainya. Kemudian di lokasi penjualan itu harus dibedakan antara pintu masuk dengan pintu luar. Kemudian di pintu masuk, mau masuk itu suhu tubuhnya, kemudian juga disediakan sarana untuk cuci tangan pakai masker, kemudian yang sakit dilarang untuk masuk ke pasar itu dan selalu membersihkan peralatan dengan. Padagang jeung anu meuli ingon-ingon kurban dipiharep salawasna tuhu kana eta aturan protokol kasehatan, sangkan sumebarna virus corona bisa dikadalikeun salawasna. Budi Hartati, Bandung TV.